Hai Smart Viewers, hashtag Jakarta kembali hadir selama 30 menit ke depan dengan menyajikan beragam rangkuman berita menarik yang tengah terjadi sepekan ini. Dimulai dengan adanya pertemuan politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto di kantor DPP Partai Nasdem. Pertemuan antara kedua ketua umum tersebut ingin membuat kesepakatan yang merupakan hasil dari pemikiran kedua pimpinan partai. Dalam pertemuan silaturahmi politik, Novanto didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Golkar Yori Srawiyai, politisi Partai Golkar Bambang Susatyo, dan juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin. Pertemuan silaturahmi politik yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam ini menghasilkan 5 poin. Poin pertama, yakni Nasdem dan Golkar memiliki keprihatinan yang sama dalam mencermati situasi dan juga kondisi kebangsaan Indonesia. Poin kedua, mengharapkan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Poin ketiga, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengembangkan politik kebangsaan. Poin keempat, Nasdem dan Golkar menekankan perlunya konsistensi bangsa dalam memperjuangkan cita-cita dan ideologi bangsa. Dan poin kelima, mendesak kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang akan mengganggu ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan, serta kokohnya NKRI. Pada akhir pertemuan, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh berharap bahwa bangsa Indonesia harus menjaga kerukunan dan persatuan bangsa demi kemajuan negara. Memasuki tahun 2017, Komnas HAM melaporkan hasil kinerja 2016 dan memaparkan fokus proyeksinya di tahun baru ini. Kepada media, Komnas HAM mengatakan akan fokus melakukan pemantauan dan penyidikan terhadap lembaga-lembaga yang paling banyak dilaporkan di tahun sebelumnya. Dan sepanjang 2016, 3 lembaga yakni kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah merupakan institusi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Tuntutan masyarakat yakni akan hak atas kesejahteraan dan keadilan. Meski demikian, sejumlah asistensi kepada 3 lembaga terus dilakukan sebagai langkah mendorong kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2016, Komnas HAM telah melakukan sejumlah upaya guna mendorong keadilan HAM di Indonesia. Tercatat sekitar 7.000 berkas pengaduan diterima oleh Komnas HAM. Berdasarkan data pengaduan tersebut, lembaga kepolisian menduduki peringkat pertama dengan jumlah 2.290 kasus yang diikuti oleh korporasi di peringkat kedua dan Pemda pada urutan ketiga. Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM memproyeksikan subkomisi pemantauan dan penyelidikannya untuk fokus pada lembaga-lembaga yang banyak dilaporkan tersebut di tahun 2017. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan telah membentuk 5 tim yang akan fokus untuk mencermati kasus di lembaga-lembaga tersebut dengan harapan keadilan HAM dapat semakin membaik dan jumlah pelanggaran HAM tahun ini akan berkurang dari tahun sebelumnya. Masih terkait dengan berita HAM, sejumlah relawan kasus HAM Munir yang diwakili oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk memberikan kartu pos Munir. Kartu pos ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah Jokowi mengusut tuntas kasus HAM Munir. Komnas HAM belum punya rencana khusus atau tertentu terkait dengan soal penyelesaian Munir. Ribuan kartu pos Munir dilayangkan ke kantor Sekretariat Negara Indonesia pada hari Senin 17 Januari 2016.
kartu pos ini merupakan bentuk desakan relawan kasus HAM Munir kepada pemerintahan Jokowi yang diwakili oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Dan yang kedua, kita melakukan siaran pers terkait, dan yang ketiga adalah kita akan longmas ke Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan bingkisan perkat ke Kementerian Sekretariat Negara. Begitu dipersilakan Bang Haris Azhar untuk menyampaikan beberapa poin penting yang akan disampaikan. Silakan Bang. Mereka menuntut pemerintah menjalankan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait dokumen tim pencari fakta Munir untuk diumumkan kepada masyarakat. Sebelumnya, dokumen TPF telah diterima secara resmi oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengatakan dirinya sudah mengirimkan kembali dokumen tersebut ke Sekretariat Negara pada Oktober 2016. Di lain sisi, pemerintah Jokowi melalui Sekretariat Negara mengaku belum mendapati dokumen tersebut dan mengajukan hasil putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PTUN Jakarta. Atas pembungkaman atas fakta-fakta kebenaran dalam kasus Munir. Sikap ini semakin terang dengan penuh kesadaran Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengajuan keberatan atas putusan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 1 November 2016. Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, ribuan kartu pos Munir ini dapat menggerakkan hati pemerintah untuk segera menindaklanjuti kembali setiap fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen hasil penyelidikan TPF tersebut. Satu warga India dengan inisial LS atau Vicky ditahan oleh kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Vicky diduga melakukan praktik pembuatan visa palsu dengan ditemukannya barang bukti serta 7 warga negara India lainnya yang ikut terlibat dalam bisnis ilegal ini. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menggelar jumpa pers atas ditemukannya jaringan kegiatan pemalsuan visa asing dengan ditemukannya sejumlah cap keimigrasian, stiker visa, serta beberapa paspor negara asing yang diduga palsu. Diduga palsu. Ya. Menurut hasil penyelidikan sementara, Vicky sudah menetap di Indonesia selama 10 tahun dan sempat melarikan diri ke Cianjur saat proses penyidikan. Selain Vicky, terdapat 7 orang warga negara India lainnya yang juga terlibat dalam bisnis ilegal ini. Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi menyatakan, sampai saat ini pihak intelijen imigrasi terus melakukan penyelidikan mendalam untuk melengkapi bukti dan menelusuri sejauh mana kasus bisnis ilegal ini berjalan. Contoh itu sudah langsung ditempel di paspornya, ya. Kedelapan warga India ini terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah apabila terbukti melakukan praktik pemalsuan visa. Rencana pemerintah untuk memberantas berita hoax saat ini menjadi perbincangan paling hangat di masyarakat. Pemerintah melalui Menkominfo dan Dewan Pers berencana untuk melakukan penyaringan berita hoax dengan memberi tanda verifikasi khusus bagi media dan jurnalis yang telah lulus verifikasi. Ada yang setuju dan ada juga yang mengkritisi. Sejumlah pihak khawatir kebijakan ini akan mencederai kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang telah diraih oleh reformasi.
Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia Rudiantara menyatakan mendukung penuh rencana Dewan Pers Indonesia untuk memberi tanda verifikasi khusus bagi media dan jurnalis resmi di Indonesia. Dukungan ini disampaikan langsung pada Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosef Stanley Adi Prasetyo, pada hari Selasa 10 Januari yang bertempat di Gedung DPR MPR Indonesia. Rudiantara menjelaskan tidak akan ada tebang pilih dalam penerbitan media ini. Ia juga menjamin ranah yang akan dijaga hanya ranah media publik dan tidak akan menyentuh ranah media sosial pribadi yang merupakan privasi warga negara. Rencananya, Dewan Pers akan mengeluarkan tanda verifikasi dalam bentuk QR code untuk media online dan cetak sebagai bukti bahwa media tersebut telah terverifikasi dan terdaftar resmi. Sedangkan untuk media TV dan radio akan diberi jingle. Selain tanda verifikasi bagi media, Dewan Pers juga akan mengeluarkan kartu kompetensi wartawan sebagai tanda bahwa wartawan tersebut telah diakui sebagai profesional dalam bidang jurnalistik. Kartu ini bisa didapati dalam melakukan uji kompetensi melalui 27 lembaga diantaranya adalah AJI, IJTI, dan PWI. Enggak, Dewan Pers tidak menjadi penguji kompetensi. Pengujinya adalah 27 lembaga, ada perguruan tinggi, ada organisasi wartawan, ada media besar, ada juga lembaga pendidikan yang menjadi penyelenggara uji kompetensi. Jadi silakan ikut saja. Misalnya yang reguler itu adalah lembaga pers Dr. Sutomo yang dipimpin oleh Pak Atma Kusuma. Nah itu reguler tuh melakukan uji kompetensi. Ikut saja di sana. Seluruh tanda verifikasi ini diharapkan mampu meminimalisir berita hoaks yang merugikan masyarakat dalam menerima berita dan informasi yang ada. Debat DKI seakan menjadi magnet tersendiri dalam pemberitaan media-media massa skala nasional, khususnya di dunia maya. Apalagi acara debat diliput secara langsung oleh televisi-televisi skala nasional. Ajang debat ini seakan menjadi arena untuk menarik simpati masyarakat Jakarta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya. Debat pertama tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini telah digelar 13 Januari 2017. Lalu bagaimana kondisi dan pendapat dari masing-masing pendukung dan salah satu paslon yang berhasil diwawancarai oleh tim Binus TV? Berikut informasi selengkapnya. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta akan mengikuti debat yang jadwalnya sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Nantinya debat terbuka Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017 tersebut akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional. Debat akan diadakan sebanyak 3 kali, dimulai pada 13 Januari, 27 Januari, dan terakhir pada 10 Februari 2017. Berdasarkan laman kpujakarta.go.id, ada 10 lembaga penyiaran yang akan menayangkan siaran langsung atau live streaming debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, ke-10 stasiun televisi tersebut sudah melalui undian untuk menentukan kapan giliran mereka menayangkan debat sesuai jadwal KPUD DKI Jakarta. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR mengatakan bahwa prosesi debat calon gubernur DKI Jakarta berpotensi meningkatkan partisipasi calon pemilih saat pilkada pada Februari 2017. Warga DKI yang memiliki hak pilih akan semakin mantap untuk memilih calon pemimpinnya. Warga DKI akan mencatat janji politik yang akan ditagih saat pasangan pilihannya sudah terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Sedangkan bagi warga DKI yang masih belum bisa menentukan pilihan, debat akan memberikan informasi tambahan terkait visi dan misi calon pimpinan yang mendatang. Debat perdana tersebut berlangsung dinamis dan masing-masing pasangan calon memperlihatkan kemampuan optimalnya dalam menyampaikan visi, misi, dan programnya. Perbedaan pendapat dan cara pandang dalam menyelesaikan persoalan Jakarta sangat terlihat dalam proses debat, sehingga masyarakat pemilih Jakarta dapat membandingkan secara langsung posisi antar pasangan calon tersebut. Dalam laman dki.pilkada2017.com menyebutkan bahwa Populi Center merilis hasil survei elektabilitas Cagub-Cawagub DKI 2017.
Survei ini dilakukan pasca debat pertama Cagub-Cawagub DKI Jakarta, yakni 14 hingga 19 Januari 2017. Hasil survei memperlihatkan bahwa Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor 1, Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, memiliki elektabilitas 25%. Kemudian Cagub-Cawagub nomor 2, Basuki Cahayapurnama, Jarot Saiful Hidayat, dengan elektabilitas 36,7%. Dan pasangan nomor 3, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, memiliki elektabilitas 28,5%. Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters sebanyak 9,8%. Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan elektabilitas Ahok Jarot dan Anies Sandi pasca debat meningkat dibandingkan saat survei Desember. Sementara itu, elektabilitas Agus Silvi cenderung menurun pasca debat. Pada Desember 2016, elektabilitas Agus Silvi sebanyak 32,3%, Ahok Jarot 34,2%, dan Anies Sandi 25%. Survei Populi Center ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di 6 wilayah di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yakni multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini dibiayai menggunakan kas internal Yayasan Populi Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang juga belum terselesaikan. Mulai dari birokrasi pemerintahan hingga berbagai kebijakan dalam setiap bidang. Menurut data Litbang, terdapat beberapa yang menjadi fokus pembenahan kota Jakarta, yakni yang pertama, kemacetan, kebersihan kota, ruang terbuka hijau, moda transportasi, banjir, keamanan, dan lain sebagainya. Dari ketiga pasangan calon pimpinan DKI Jakarta, tentunya mereka harus memiliki kemampuan untuk dapat mengelola kota yang dihuni lebih dari 9 juta penduduk ini. Berbagai visi dan misi yang mereka sudah siapkan tentunya juga harus dapat direalisasikan ketika salah satu di antaranya terpilih memimpin DKI Jakarta. Ajang debat inilah masyarakat dapat menentukan pilihannya untuk mencoblos pasangan calon yang tepat untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saya kira penampilan Agus sangat baik, penguasaan substansinya baik, ya. Kemudian juga jawaban-jawabannya juga mengena, lugas. Ya. Sama, Bu Silvi juga terlihat menguasai persoalannya dan jawabannya juga jelas, tegas, mengena. Ya, kalau kita nomor dua, maaf yang mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi memang debat ini antara satu calon yang mana sudah memberikan bukti, doakan bukti itu nanti apabila nanti terpilih akan ditingkatkan. Dan kita tahu dua calon memberi janji-janji. Kita doakan semua bisa mewujudkan untuk kemenangan rakyat Jakarta. Karena kalau bagi kami, menangnya Ahok Jarot itu yang menang rakyat. Debat ini adalah kesempatan bagi warga untuk melihat kita, karenanya kita senang dengan hadir ke debat. Kami nggak pernah terpaksa, hanya karena wajib, enggak. Justru kami melihat debat ini kesempatan bagi warga menilai. Dan bukan hanya membandingkan program, tapi membandingkan kepemimpinan. Tadi kami sampaikan, kami akan tegas dan kami akan menggunakan basis moral. Kami tidak ingin kota ini dibangun hanya mengurusi soal-soal material, perut, otak, kantong. Bukan hanya sekedar adu argumentasi yang bersifat normatif. Jadi kita pengennya ini benar-benar menjadi referensi, ya, referensi kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat benar-benar mengetahui kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh para pasang masing-masing paslon. Makanya tadi ada pertanyaan mengenai quick win. Jadi sebenarnya bukan, kalau biasanya kan orang nanya apa nanti program 100 hari. Tidak penting 100 hari apa 200 hari, tetapi ini ingin menunjukkan sebenarnya mereka paham enggak, gagal paham enggak dengan persoalan-persoalan yang konkret yang sangat krusial dihadapi oleh masyarakat.
Memang kita tadi inginnya kan ada satu jawaban yang benar-benar konkret gitu, program-program yang akan dilakukan. Tetapi memang nanti belum banyak ya, belum banyak karena keterbatasan waktu juga. Tiga menit sudah, saya Gareh Syaroha menemani smart viewers sekalian dengan beragam informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Tetap saksikan hashtag Jakarta di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa. Kebakaran kembali terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis 19 Januari 2017 waktu dini hari. Sebanyak kurang lebih 40 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang dinyatakan timbul dari lantai dasar. Para petugas terlihat cukup sulit melakukan pemadaman api karena api menyulut semakin besar hingga menyapu habis lantai 2 dan 3. Pintu gerbang lantai 1 yang terkunci rapat juga menyulitkan petugas untuk masuk, dan alhasil petugas pemadam pun hanya bisa memadamkan api dari luar. Ya, 04.30 pagi kita terima berita dari salah satu petugas security pasar. 10 menit kemudian kita luncurkan, 10 menit kemudian kita sampai ke titik lokasi pasar. Kemudian kita temukan titik api itu ada di lantai dasar, blok 1. Kemudian kita padamkan terus. Nah, karena memang di pagi hari itu anginnya juga cukup keras, cukup kencang, sehingga mereka terjadi penjalaran ke lantai berikutnya. Nah, upaya-upaya yang kita disampaikan kepada teman-teman kita, pada anggota yang sampai di lokasi, ternyata api cukup besar. Sehingga kita luncurkan bantuan unit-unit lain dari pos-pos terdekat berikutnya. Artinya lima wilayah kota ikut membantu, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, termasuk kantor dinas itu sendiri. Kita upayakan semaksimal mungkin supaya jangan terjadi perambatan ke blok 3. Jadi memang kita usahakan, karena blok 3 juga ini baru kan gedungnya, walaupun dikatakan gedung sementara tapi gedung baru, kita upayakan jangan sampai terjadi perambatan ke blok 3. Jadi kita hambat dari blok 1, blok 2 saja. Nah, bentuknya pasar ini adalah berbentuk kios-kios ya. Kios-kios itu masing-masing memiliki rolling door. Nah, di dalam rolling door itu tentunya barang-barang dagangan mereka bervariasi. Ada kain-kain, ada bahan-bahan baju yang mudah terbakar, gudang kulit, dan kertas dan lain sebagainya. Nah, sehingga rolling door itu perlu kita bongkar, kemudian kita urai bahan-bahannya itu, kita keluarkan, kemudian kita padamkan sampai mati. Itu jadi hambatan kita. Jadi kita bongkar dari kios 1 ke kios berikutnya. Kebakaran diduga bersumber dari lantai dasar. Mulai pukul 4:15 dini hari dan hingga pukul 11 siang, api masih belum bisa dipadamkan. Akibatnya asap hitam pun membumbung tinggi dan terlihat hingga ratusan meter dari tempat kejadian. Di sisi lain, sebagian besar pedagang Pasar Senen yang berhasil menyelamatkan sebagian dari barang dagangan yang mereka. Hingga saat ini belum dapat disimpulkan berapa korban jiwa serta jumlah kerugian yang dialami akibat kebakaran tersebut. Namun api dinyatakan padam pada hari Sabtu waktu setempat.